Kelas 8 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 123, yaitu progress check, ya, artinya adalah pemeriksaan kemajuan yang pertama. Nah, di sini bacalah cerita si Made tentang tur ke kota tua Jakarta dan jawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan ceritanya. Ini kota mapnya ya, peta kota tua Jakarta seperti ini. Nah, ini dia tur ke kota tua Jakarta. 2 tahun yang lalu saya mengikuti tur ke kota tua atau kota tua Jakarta. Saya pergi ke sana dengan tim saya setelah mengikuti sebuah pertandingan basket untuk menggunakan kursi roda di Jakarta. Kompetisi itu dilakukan atau dilaksanakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Untuk pergi ke kota tua tersebut, kami menaik MRT dan Transjakarta. Ketika kami tiba di kota tua, seorang penjaga memeriksa temperatur tubuh kami dan meminta kami untuk selalu menggunakan masker. Dia juga memastikan kami mendaftar menggunakan Peduli Lindungi. Ini adalah aplikasi Peduli Lindungi waktu COVID kemarin ya. Kemudian, tempat pertama kami kunjungi adalah Museum Sejarah Jakarta. Kemudian kami pergi ke Museum Maritim, Museum Kelautan ya. Kemudian Museum Bank, Museum Dalang. Ya. Favorit saya adalah di Museum Sejarah Jakarta. Saya mempelajari banyak hal tentang Batavia atau dikenal sekarang sebagai Jakarta. Tujuan berikutnya adalah alun-alun Fathahillah. Beberapa orang mengendarai sepeda berwarna-warni dan yang lainnya mengambil gambar arsitektur Belanda. Tempat terakhir adalah bangunan tertua di kota tua bernama Batavia Cafe atau Cafe Batavia untuk makan. Setelah secara keseluruhan, after all ini secara keseluruhan, saya menikmati turnya, terutama sejak fasilitas yang ada di sana cukup ramah untuk orang-orang disabilitas seperti saya. Nah, itulah untuk terjemahan kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.